Assalamualaikum. Saya Marsha Damian dari Sekolah Kebangsaan Cukai ingin berkongsi cerita daripada buku-buku terbitan PNR Neuro Malaysia Sendirian Berhad. Buku-buku terbitan syarikat ini amat mudah dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil sekaligus dapat memupuk minat sukakan membaca walau di mana jua kita berada. Antara koleksi buku terbitan syarikat ini adalah Bersirikan, Pengajaran dan Tauladan, Nilai-Nilai Positif, Gejala Sosial dan banyak lagi. Kawan-kawan, pada hari ini, saya akan berkongsi salah sebuah kisah pengajaran dan tauladan yang bertajuk Kasih Ibu. Buku ini dikarang oleh Datuk Dr. Ivanhoe, Nur Afsina Mahmat dan Nur Aihan Idris. Buku ini mengisahkan seorang nenek tua yang bernama Nenek Sipah. Nenek Sipah mempunyai dua orang anak. Salah seorang anaknya sudah meninggal dunia. Namun begitu, Nenek Sipah tinggal bersendirian di pondok buruk miliknya. Nenek Sipah mempunyai seorang cucu perempuan yang bernama Alisa. Dia amat menyayangi Alisa. Akan tetapi, Mama Alisa tidak menyukai Nenek Sipah kerana setelah kematian Datuk Alisa, Nenek Sipah hidup susah dan dia menyerahkan Mama Alisa pada orang lain. Dia berbuat demikian kerana dia inginkan Mama Alisa mendapat pendidikan dan kehidupan yang sempurna. Alisa sentiasa berfikir bagaimana caranya untuk menyatukan semula Mama dan Neneknya. Pada suatu hari, Alisa bertanya kepada Mamanya, "Mama, kalau Alisa tak ada, Mama sedih tak?" tanya Alisa. "Kenapa ni Alisa? Mama sayang ke Alisa? Mamanya ada Alisa seorang saja dalam dunia ini. Papa Alisa pun sudah meninggal dunia," kata Mama sayu dan terus memeluk Alisa. "Tapi Nenek juga ada Mama sahaja. Alisa kasihan pada Nenek. Nenek tinggal seorang diri sahaja," kata Alisa. Kata-kata Alisa itu membuat Puan Aina termenung sejenak. Dia tahu ibunya amat menyayanginya. Keesokan harinya, semasa Alisa sedang makan, tiba-tiba Puan Aina jatuh dari kerusi. Dia pingsan. Alisa menjadi takut lalu dia segera ke rumah neneknya. Nenek segera meminta jirannya menghantar Puan Aina ke hospital. Sudah 3 hari Puan Aina ditahan di ward kerana diserang penyakit jantung. Neneklah yang menjaga Puan Aina di ward. "Aina minta maaf, Mak. Aina berdosa. Aina berdosa sebab marah pada Mak," kata Puan Aina sebaik saja dia tersedar. "Mak faham perasaan Aina. Memang Mak yang bersalah sebab serahkan Aina pada orang lain. Tapi Mak tak mampu. Mak yang terbaik untuk Aina," kata Nenek Sipah tersedu-sedu. Kini Mama sudah sembuh. Hubungan mereka semakin baik. Alisa berasa sangat gembira kerana Nenek sudah tinggal bersama-sama mereka. Pengajaran yang boleh didapati dalam cerita ini adalah kita hendaklah taat dan menyayangi ibu bapa kita serta saling memaafkan. Kita juga hendaklah menerima takdir dengan redha. Jangan sesekali berdendam dan berprasangka buruk terhadap ibu bapa. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Jangan lupa baca dan kongsi ya. Sekian, terima kasih.